Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita jam berapa nih? Jam 10 pagi berada di Eling Bening. Tepatnya berada di Ambarawa ya. Ini masih agak sepi, tapi bisa dilihat ada beberapa mobil yang parkir di sini. Tempatnya ini sangat enak, makanya saya penasaran setelah pandemi ini suasananya gimana sih? Walaupun masih ada pembangunan di sana sini masih ada lah. Tapi saya penasaran untuk wajah yang sekarang di Eling Bening itu kayak gimana ya. Oke, yuk kita langsung ke lokasi untuk lihat-lihat ya. Oke guys, yuk. Ini guys, pada saat ini kolam renangnya sayang sekali ditutup karena masih dalam masa pandemi ya, bisa dilihat. Terus tapi masih ada beberapa sih, kalau weekend pun juga masih ramai. Udaranya sejuk guys, walaupun ini jam 11 dan ini musim panas ya. Ini musim panas. Jalannya juga rapi, bersih ya. Untuk untuk harga tiket masuknya itu satu orangnya 20.000. Mungkin kalau mau masuk kolam renang bayar lagi ya, kayaknya salah ya. 20.000, dua orang 40.000 plus parkir mobilnya 5.000. Jadi 45.000, guys. Lumayan murah meriah. Dan di sini bisa lihat pemandangannya di sana. Nanti kita akan ke sana ya. Nanti kita akan ke sana. Jadi Eling Bening ini khasnya itu apa sih? Kita berada di tempat wisata dengan view-nya itu rawa pening, guys. Bisa dilihat itu rawa pening, walaupun rawa pening sekarang tuh penampakannya seperti itu. Ya. Sekarang masih dominan hijau, mungkin banyak apa ya? Enceng gondok atau apalah itu. Tapi berangsur-angsur lebih baik sih. Oke. Dan gimana? Kita langsung ke sana aja. Ya. Yuk, langsung ke sana aja. Pemandangannya indah banget. Di situ gunung, gunung apa ya? Kalau sana itu gunung Merapi kalau nggak salah. Mana ya? Itu gunung apa ya? Merbabu ya? Itu gunung Merbabu mungkin. Pemandangannya bagus banget dari sini. Guys, di situ juga ada spot foto. Itu di bawah saya itu ada ibu-ibu ya, lagi selfie juga. Nanti kita akan ke sana ya. Yuk, kita ke sana. Di sini itu lebih condong ke wisata dengan panorama dan dilengkapi dengan kolam renang, ya. Oke, yuk kita keliling-keliling lagi. Guys, salah satu yang belum jadi masih dikunci. Nanti kedepannya mungkin ada kayak semacam gedung pandang di atas sini. Nah, ini masih ada besi-besi betonnya tuh, masih direnovasi. Gede banget nih nanti jadinya. Ada semacam gardu pandang guys,
bentuknya kayak rumah-rumah apa kurcaci ya. Ini. Yuk kita coba masuk. Tangganya terbuat dari beton ini ya. Yuk kita masuk ke dalam sini. Semuanya terbuat dari beton, jadi lebih awet. Hanya sininya aja yang dari besi. Dan dindingnya ini terbuat dari kayu. Yang framenya ini besi. Tapi lantainya ini guys, dari beton. Jadi kuat, kita nggak perlu takut kalau dari besi atau dari bambu, kayu itu kan kadang lapuk ya, kalau ini nggak. Pintunya agak kecil, kita harus agak jongkok. Dan di bawah ini, pemandangan ini jalan-jalan ring road. Jalan ring road kalau kita mau ke Magelang. Ya, dan itu rawa pening. Oke. Nah, ikonnya itu kayak apa? Sampan dari Baru Klinding ya. Sampan tapi kepalanya naga. Nanti kita akan ke sana. Anginnya kenceng banget, guys. Tapi udaranya sejuk. Enak nih. Pemandangannya juga bagus. Saya berada di rumah kurcaci ini ya. Turunnya agak ngeri-ngeri sedap nih. Yuk kita langsung turun aja. Ngeri guys. Turunnya. Karena lubangnya kecil. Di sini ada lagi ayunan. Di sini banyak sekali ayunan. Tadi di atas sana ada ayunan. Kita tadi ke sana ada ayunan. Terus ini ada ayunan lagi, cuman view-nya mungkin lebih deket dari rawa pening dan gunung. Bagus banget nih. Kalau malam ini bagus banget, guys. Jadi kalian kalau mau foto-foto, ambil view gunung dan rawa pening, bisa di sini, guys. Ini ada sayapnya. Cuman ini ada kawat nih. Mungkin biar nggak terlalu ke sana terus jatuh. Jadi untuk safety aja. Bangunannya kokoh sih, bagus. Kokoh banget. Kayaknya ini baru. Yuk, kita langsung ke lokasi yang lain. Yuk. Kemana ya? Kita ke sana ya. Kita akan naik. Yuk guys, kita sekarang naik guys. Naik ke ikonnya Eling Bening. Di sini juga ada gardu pandang. Banyak banget gardu pandang karena view-nya yang diandalkan di sini tuh gunung dan rawa pening. Guys, dari kesekian ayunan, tadi di sana ada ayunan, terus di atas ada ayunan. Ini juga ada ayunan. Yang paling nyaman di sini karena ini kursinya dari rotan dan posisinya kita agak kayak gini ya. Jadi, kita bisa santai. Ada sandarannya juga ini. Dan ini ada rantainya gede banget jadi aman. Atasnya juga dari beton. Dan kita ngayun kayak gini pun aman nih. Kita mau selfie, backgroundnya di sana juga enak. Jadi ayunan yang paling nyaman di sini. Tapi kok malah istri lebih takut ya? Nggak tahu lah.
Nah, yuk, udah sekarang kita ke atas itu ya. Ikonnya ini baru kelinding. Kita mendekati sana, guys. Ikonnya di sini yaitu ini patung naga, dan kebanyakan orang juga pada selfie di sini. Dan ini mumpung sepi ya, jadi saya bisa di sini. Kalau rame biasanya nggak bisa lah, kita mau ambil foto aja, ambil spot nggak bisa. Dan viewnya di sana gunung-gunung. Yuk kita lanjut lagi. Semacam kayak kafe gitu ya. Jadi sampingnya kolam renang, sampingnya sini kafe. Kafenya juga buka ini, dan ini masih direnovasi. Kita akan naik lagi ke atas. Ini mungkin yang terakhir ya spotnya. Seperti biasa guys, di sini tempat untuk selfie lagi, namanya Tebing Eksotik. Kesana berarti. Tara, ini guys, konsepnya lebih ke putih-putih semua ini ya guys. Kita tadi udah melihat-lihat di tempat ini, kita berada di Eling Bening yang letaknya di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pada saat kita masuk, kita dibebani oleh tiket, yaitu satu orangnya 20.000 dan parkir mobilnya 5.000. kita kesini hari Jumat, bukan weekend. Kita nggak tahu nanti weekend itu tarifnya berapa. Terus pada waktu saya masuk, parkirannya cukup luas banget. Cuman kalau melihat pandemi ya mungkin cukup lah. Tapi kalau pas bukan masa-masa pandemi, biasanya itu sampai meluber ke jalan-jalan raya. Terus untuk view-nya di sini lebih condong ke view modern ya. Karena di sini itu nuansanya serba putih dan
banyak tiang-tiang juga, tiangnya gede-gede kayak di Yunani itu ya. Terus ada konsep juga dari cerita kayak di rumah Kurcaci itu tadi ada, cuma hanya satu aja sih, tapi lebih dominan ke arah konsep modern dan sangat aman karena semuanya lantainya terbuat dari beton. Walaupun mungkin temboknya ada yang dari kayu, ada yang dari besi gitu kan, cuman overall lebih kuat dan lebih aman ya. Di sini lebih mengutamakan spot selfie karena pemandangan utamanya ada di gunung dan di Rawa Pening ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.